I could start a new channel tomorrow and in 6 months have 20 million subscribers. Langsung saja kita buka new project. Di sini saya akan menggunakan video yang dimana videonya ada audionya ya. Oke, di sini menggunakan video dari potongan Mr. Beast. Sebenarnya kalian bisa menggunakan dari audionya saja, tapi di sini saya akan mencontohkan menggunakan video yang ada audionya. Pertama, kita klik teks, kemudian auto caption. Nah, di sini dia diberikan dua pilihan, bahkan tiga ya. Jadi bisa kalian mengenerate teksnya itu dari audionya atau dari videonya. Karena di sini saya hanya dari video, maka dia akan muncul dari video. Apabila nanti di timeline-nya ada audio, dia akan muncul audio. Atau nanti kalian ingin mengenerate dari audio dan videonya, maka klik yang all. Begitu. Nah, di bawahnya juga nanti sudah disediakan beberapa template yang kalian bisa gunakan. Saya akan langsung generate saja. Nah, jangan lupa di sini sebelum kalian generate, di sini ada bahasanya ya. Jadi, karena video ini menggunakan bahasa Inggris, saya klik bahasa Inggris. Apabila kalian videonya bahasa Indonesia, maka klik bahasa Indonesia. Dan tentunya di sini sudah tersedia banyak bahasa ya. Oke. Nanti apakah ada yang bertanya apakah bisa kita mengenerate ke bahasa lain? Bisa. Di sini ada namanya bilingual caption. Nah, di sini kita akan generate ke bahasa apa yang kita tuju. Cuma di sini kita harus pro. Begitu ya. Dan apabila kalian ingin menghilangkan kata-kata yang patah-patah atau kata itu bisa kalian menghilangkan dengan mengaktifkan identify filler word. Tapi saya tidak menggunakannya, maka kita keluar saja. Seperti itu ya. Langsung saja kita generate. Oke, di sini sudah kita generate ya. I can start a new channel tomorrow and in 6 months have 20 million subscribers. Terus gimana cara mengubahnya untuk per kata? Apabila kita ingin mengubahnya, klik di sini ada batch edit. Nah, maka kita bisa klik seperti ini, kemudian kita enter seperti ini. Kita enter per kata. Maka dia sudah bisa per kata sampai akhir, dan dia otomatis menyesuaikan dari perkataan kita. Jadi kita tidak usah untuk menggeser-gesernya kembali. I could start a new channel tomorrow. Tapi apabila kalian ingin menggunakan template-nya yang perkata, tentunya di sana sudah tersedia juga. Contohnya seperti ini. Kita pergi ke style. Langsung saja kita coba yang ini. Oke, di sini sudah saya terapkan. Ataupun kalian ingin mengganti warnanya, bisa kita klik di bagian style. Kita ubah warnanya menjadi warna kuning. Seperti ini. Jadi kalian tidak usah untuk mengklik satu persatu seperti step yang pertama. I could start a new channel tomorrow and in 6 months have 20 million subscribers. I could start a new channel tomorrow and in 6 months have 20 million subscribers.